Selamat malam Mitra Hati TV. Matur nuwun nyawiji malih kalau dengan menika wonten jagongan sargede malam Rebo. Malam Rebo ya? Ya iso lah dianggap malam Jumat ora apa-apa. Malam Rebo iki biasane ya paling can enak nek udan-udan ngene iki. Udan-udan. Di apa ya? Klumpukke karo sedulur kok kanca-kanca niku anyar banget ngomongku. Wonten ing jagongan sargede. Dadi ngahe kumpul bareng kanca nyeruput teh panas. Ngopi-ngopi, wah enak banget bengi-bengi ini. Ya. Angel bareng udah rasa kopi bareng ngono ki lho. Padahal ora ono ya. Kowe ngerti dhewe menuku gor loro tok. Teh karo jahe wis njaluk kopi kok. Ora aja buka ngono. Ngono ya. Pokoke kuwi kan ibaraté sebuah cita-cita. Weh, tenan-tenan. Kudu diomongke ben kawujud ngono kuwi ya. Ya malam hari ini silakan kalau yang mungkin masih ada di jalan segera pulang karena ya hujannya gerimis. Paling enak itu di rumah kopi disiapke, oh kopi meneh, teh disiapke, yes. Wedang jahe, yes. Nyetel di TV. Yeah. Nah, karena malam hari ini jagongan sargede akan menghadirkan sebuah tema Solo sebagai kota investasi terbaik. Nah pasti ada narasumber yang kita hadirkan di sini. Jadi silakan nanti kalau urun rembuk duwe unek-unek apa wis kaya barengan jagongan ning hek ngono kuwi lho, ya. Kuwi sapa nganti ana sing arep invest heku to, ya. Heku ditingkat pengene no sangar ta. Iki kaya eskalator. Iki tak danengke hek nek bis kaya werku dara to. Iya, iki werku diri. Nah, malam hari ini sudah ada perwakilan dari pemerintah kota Surakarta, yaitu dari BPMPT, ya, yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Sugeng Dalu Bopo Toto Amanto. Sugeng Dalu. Yuk, Pak Jai mirip Pak Degu ini Jakarta kayak lo. Iya tuh. Oke, pripun kabare menika? Sehat-sehat, Cai. Oh, sehat. Oh, sehat, Cai. Sae. Nggih, bibar kundur saking tu. Iki kembarane. Mirip-mirip nggih. Pas pantrase ning njaba lho, ya aja macam-macam lho. Iya, parane. Bahaya. Kabaripun sae gimana Pak Toto? Sehat, nggih, pengestunipun. Jawa-Jawa menika aman nggih? Aman. Nggih. Alhamdulillah investasi juga aman di Kota Solo. Amin nggih, aman. Oke. Okay. Baik. Kemudian selanjutnya yang juga ora kalah yo. Bentukane fisike yo meh-meh mirip ngono kuwi. Monggo, mereka wonten Bapak David R. Wijaya. Yes. Ini perwakilan dari Kadin. Mm-hmm. Ini sebagai wakil ketua di bidang industri perdagangan dan ketenaga kerjaan. Oh. Sugeng Dalu Bapak David. Di Sugeng Dalu, Mas. Coba rodok diem lho ya, main foto lho. Tren ya, Mas. Ayo kok iki mau kok iso barengan ngene iki pripun iki, Pak? Apa TATV segera anu sengaja memilih. Sengaja memilih. Itu acarane mirip. Nah, iya kuwi lho. Ning mboten kawe lho niki. Mboten kawe iki. Kawe siji ne sapa ya? Sing di kira-kira yang mana yang mirip sing di iki? Yang mirip akan mendapatkan tepuk tangan dek. Sing kawe sing teng Jakarta. Ini platinum. Ji, sehat ini kok Pak David Ji? Alhamdulillah. Ini investasi di Kota Solo tidak ada hubungannya dengan musim hujan ini ya. Tetap sumringah, berkelora, bergairah kalau tengi. Malah ada kaitannya. Oh, ada kaitannya. Okay. Musim hujan menyemarakkan investasi. Oh, di bidang apa dulu tapi? Nah, ya. Kira-kira apa naik udan-udan investasi? Wedangan tadi gitu. Penanganan terhadap banjir. Banjir. Bisa, investasi yo. Ya bisa lho. Oh, butuhku karet ban karet. Anu lho. Saluran. Menata sungai itu termasuk investasi. Oh, kan ada di mangke kula wisata. Tombok 5000. Nyokok. Kowe aku mau ngopo dibenderke ora? Aku wis ngomong mau. Karepe ben ditokke sing jenenge wedanganmu. Oh iya iya iya. Kowe ngrasa. Nggih nggih, monggo Mang. Nah, silakan ini Mitra TV. Jadi
Solo ini sebagai kota investasi terbaik. Nah, kalau kita mendengar kata itu atau kalimat menika, Pak Toto. Nah, kira-kira apa yang menjadi kelebihannya di sana, kota Solo menika? Kok menjadi yang apa ya, terbaik untuk investasi? Monggo Pak Toto. Nggih, matur nuwun. Jadi yang pertama, mengapa disebut terbaik itu tentu ada yang menilai. Nah, bukan ada bukan kami. Ada yang menilai. Jadi tiap tahun yang namanya BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, teman-teman, itu mengadakan penilaian namanya nomini. Nomini untuk instansi atau lembaga yang mengadakan pelayanan di bidang penanaman modal. Jadi semua kabupaten kota diberikan kuesioner untuk diisi. Diisi sendiri. Terus nanti ada penilainya, itu tadi saya katakan. Penilai itu nanti memberikan penilaian, mengambil 10 terbaik dulu. 10 terbaik dipilih, kemudian diminta ke Jakarta untuk paparan. Paparan di hadapan lembaga departemen dan non-departemen. Jumlahnya ada 9 kalau nggak salah. Jadi ada mulai sekretariat wakil presiden, ada Bappenas, BKPM, KPPUD, Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, kemudian ada Kementerian Perekonomian, Kementerian Reform APAN dan Reformasi Birokrasi, Perdagangan, kemudian Keuangan dan BPK. Mereka yang menilai. Nah, 10 tadi dinilai, diambil lagi 5. Setelah 5 diambil, ada pembuktian, benar enggak yang disampaikan di Jakarta itu. Namanya dipetik, jadi 5 ini dipetik lagi. Tim datang ke Solo, cek setelah itu cek setelah itu diambil lagi 4 untuk dipilih sebagai terbaik 1, 2, 3 dan 4. Untuk kali ini tahun 2014 ini Surakarta masuk peringkat yang kedua. Setelah bawah Bitung, nomor 1 Bitung, 2 Solo, 2 Surakarta, nomor 3 Pekanbaru, nomor 4 Banjar. Ini Banjar untuk tingkat kota. Banjar Jawa Barat. Banjar. Untuk tingkat kota, kabupaten lain lagi nanti. Jadi seperti itu. Jadi disebut yang terbaik itu ya ada yang menilai, bukan kita nyebut diri terbaik, bukan. Ada yang menilai. Dan tadi saya katakan ada 9 departemen dan non departemen yang menilai di itu. Di sana ya. Yang dinilai apa? Ada 3 juga. Satu berkaitan dengan lembaga. Yang kedua SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga sarana prasarana. Kalau kita bicara lembaga, Surakarta itu lembaganya sudah lembaga yang paling tinggi karena bentuknya sudah badan. Termasuk sudah diparingi kewenangan oleh Pak Wali Kota, kewenangan untuk ngurus perizinan, pelayanan perizinan. Sampai dengan hari ini sudah ada 56 yang didelegasikan untuk dikelola oleh BPMPT. Kemudian kalau bicara SDM, itu setiap tahun BKPM mengadakan semacam pelatihan diklat untuk dididik, dilatih menjadi pelayan penanaman modal yang baik. Jadi tiap tahun kita juga ngirim. Kemudian yang terakhir sarana prasarana. Itu juga dinilai. Gedungnya seperti apa toh? Fasilitasnya nyaman enggak dan sebagainya. Kelengkapannya seperti apa toh? Apakah sudah menggunakan apa IT yang modern dan sebagainya? Seperti itu. Tiga ini yang dinilai. Jadi sekali lagi alhamdulillah kemarin menjadi peringkat kedua untuk tahun 2014. Intinya seperti itu. Suapal banget ya. Wis ngelontok istilahnya. Ya. Nang lakoni. Sampun wiwit taun 2000 gangsal kula wonten. Karepku tak kongon ngendika ngoten iku lho. Sampun tepang padhape nyetang. Angger ning urusan izin lho, kok ana kae Pak Jokowi yo. Ternyata kembarane. Iki Pak Toto nggih. Nggih, nggih. Nah, ini kalau kemudian Pak David ini. Mas David. Ini kalau melihat apa tema kita, Solo sebagai kota investasi terbaik. Nah, kira-kira terbaik seperti apa menurut Kadin gitu? Jawabannya setelah break ya. Ini kalau nonton gorengannya, gitu. Apa kewo? Mas Rono, monggo.